Kukira aku bergetar karena puasa. Ternyata butuh ISS. Jana. Oke, bertemu lagi di Piantara Motovlog. Ojo gendor tep gas dor yuk lu. Hari ini saya mau pasang shock ISS J series. Nah ini bentuk SOV tak pasang ke bit ya, bit karbu, dan ini ukurannya 210. Saya juga belum tahu ini shocknya itu ori atau KW, tapi tulisannya ori ya. Tapi gak apa-apa, harganya murah, di bawah 500an ya. Bentuknya apa? Sing penting wis ben wangun sik. Tapi semoga yo awet yo. Gas ke yo. Pasang. Poso Mas, poso. I just need to know what's on your mind. Oke, bertemu lagi di Piantara Motovlog. Ojo gendor tep gas dor yuk lu. Hari ini saya di gudangnya Mas Ripan yang ngecat, ya tukang ngecat itu. Dan ini mau pasang stripping motor Beat, karena kalau di rumah itu rame, jadi saya pilih di sini enak. Apa? Tempatnya juga luas. Nah. Loh, poso lagi. Sebenarnya puasa itu saya sini tok sing puasanya tinggal 11 slap lagi. Nah, jadi main saya tuh dikasih Mas Ronald stripping. Dikasih siapa dah? Dikasih stripping ini sudah tak upload story IG itu loh. Nah, saya buka dulu ya. Sebenarnya ini dua stripping sama varionnya temanku yang bernama Nanda. Terus dibarengin apa sekalian sama punya aku, kan rumahnya deket punya aku lah. Tak buka isi. Saya apa sosok lagi? Saya tuh kalau jajan es teh mesti konangan racah loh. Nah ini strippingnya. Ini transparan ya bro. Nah jadi motor Beat ini tak namain Nona. Kan cewek tuh, ini motor apa ya? Jenis bebek. Apa? Matic bebek. Nah, Nona. Terus ini stripping vario ya bro. Berarti stripping yang di atas ini tinggal ngetek gitu. Iya. Iya. Masa aku tinggi sih? Orang, harus dikating. Nanti gak ada ya? Harus dikating kan? Nah. Oh iya, guys. Jadi seperti ini ada apa lagi? Imut batu ini juga tak pasang di depan. Nah sekalian tak kenalnya Mas Ripan ya. Jadi dia itu lagi berusaha bikin channel YouTube. Halo. Soalnya maneman wis duwe apa ya? Ladang, intinya ladang pekerjaan lah. Ya biar tambah-tambah penghasilan. Ya saya itu juga berharap motornya Tigri di up ya. Ben kayak apa lho, siapa? Baba Yaga si Beta yang lho. Motornya Tigri kayak gen kayak wis wong-wong dhuwur lah, ben sip.
motornya udah saya cuci tadi. Nah, apa kemarin tuh juga ganti ini, ganti shock ISS. Sudah saya video kemarin tuh. Tapi kependekannya lah sekalian pasang stripping ben dawa video ini. Yang kene ketok. Nah, kita mulai dari bagian sing gampang dhewe ya, bagian stripping apa? Stiker emot batu iki. Iki tak tempelne kene men, Bro. Emot batu ini. Iki kene iki. Sik tak papakne sik motore. Itu yang pesen stripping, Mas kok punya enggak jadi-jadi. Sebenarnya itu untuk dikerjain cepat tuh bisa, tapi kan jadinya nanti bergembung-gembung, jadi harus sabar tuh dan hasilnya maksimal ya tuh. Baru asal-asalan iso lihat ini ngelombong-ngelombong banyak gelombong anginnya itu loh, Bro. Ini harus suabar sampai terjun sana. Nek apa? Ini kita dikirang ya, ngotak ya. Apa nih? Begini. Enggak. Elak deh. Orang ngotak. Tapi yo tetap sesuai kepanasan. Ngembung. Sing stripping, sing skodan jeru toh. Penak yo ra tekuk-tekukan ya. Heeh, iki termasuk penak. Sing pusuhan iki lho, Mas. Heeh. SA, pusuhan SA tahun 16 stripping arah. Heeh. Angel kan. Wong sok. Heeh, dan stripping-e lurus tok. Stripping-e ombo. Kayak bodine lekukane double. Ayo, Cak. Ari. Ari stripping-e piye? Ngetok ini lurus pora. Nah tujuannya di kayak sabun ini kiranya kurang pas karo lise bisa digeser ya? Kok ini silet, Pan? Hah? Silet enak ini neng kulkas bagian pintu pintu. Oh, ayo sih lah tau kater. Tapi pengalamanmu kalau kan habis nyetet ya tak, terus ditimpa stiker stiker ya, yang ya. Apa yang ini loh yang transparan itu kalau timpa itu tuh ngelodok enggak? Kalau motorku enggak ya? Tergantung bahan stripping, Mas. Tergantung bahan stripping ya. Tapi kalau motorku enggak ya? Soalnya banyak yang tanya, Mas ya. Itu kan aman transparan, kalau ditimpa kulit gimana? Kalau yang stripping murah-murahan 50 ribuan itu biasanya yang dibuka anu laminasinya dibuka dulu. Oh. Laminasi dari stripping-nya. Maksudnya biar anu
biar laminasinya gak kalah. Tuh. Laminasi stripping, Bang? Iya, dong. Try to.